Pemeran Sumitra yang diperankan oleh Smita Bansal, serial Balika Padu mendadak dihilangkan dari serial yang memiliki 2.500 episode tersebut. Peran Sumitra terakhir kali terlihat saat ia hendak ke Amerika untuk mengurus nenek Pasundara yang tengah menjalani pengobatan di sana. Setelah itu, ia tak muncul lagi memerankan ibu mertua Anandi yang baik hati dan penyayang tersebut. Banyak opini publik beredar Smita Bansal dikabarkan didepak oleh pihak Balika Padu karena satu dan lain hal. Penggemar kecewa lantaran terlalu banyak pemeran yang diganti dalam serial Balika Padu tersebut. Mulai dari Sugna, Syam, Gehna, Gauri, bahkan tokoh ikonik Anandi pun turut digantinya. Untuk peran Sumitra sendiri, telah memiliki tempat di hati para penggemar Balika Padu dan dirasa tidak baik jika peran Sumitra turut diganti. Namun ternyata, hengkangnya Sumitra dari Balika Padu bukan karena didepak, melainkan ia mengambil cuti beberapa bulan karena tengah mengandung putri keduanya. Ia sendiri berniat untuk berhenti memerankan tokoh Sumitra dan mengundurkan diri. Namun oleh pihak produksi tak diizinkan dengan alasan tak mendapatkan pengganti yang seapik Smita Bansal.